isu reshuffle tentu itu berapa hak prerogatif presiden. Tapi kalau saya meyakini akan ada reshuffle dan juga yang tahu waktunya itu hanya presiden. Tapi melihat dari gestur presiden, melihat dari perkembangan situasi yang sangat dinamis, saya meyakini reshuffle akan terjadi. Ya tentu presiden yang tahu bagaimana rapot dari masing-masing pembantunya di kabinet. Ya tentu kalau saya melihat ada sekitar 2-3 menteri yang akan diganti. Kalau menurut saya, tapi saya tidak bisa menyebutkan 2-3 menteri apa saja, tidak boleh menurut presiden. Kemungkinan besar ada 2-3 menteri yang akan diganti dalam reshuffle.